kangkungnya masih crunchy crunchy gitu guys. Hai Jolove, what's up guys? Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru di sini, perkenalkan nama aku Angel. Dan sebelum kalian ke videonya, pastikan kalian harus like, comment, share, and subscribe, dan juga klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Oke, kalau gitu kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi kalau kalian lihat di depan aku, ini sudah ada Indomie dan juga kangkung. Kira-kira kalian tau lah ya, ini bakal jadi apa. Jadi aku lagi bingung bikin video apa, terus dikirimin sama temen aku. Coba deh bikin makan ini, karena ini lagi viral di TikTok. Kalian tau apa? Kangkung balacan, yes. Oke, kalau gitu aku mau buat ini dan aku mau makan ya. Dan kalau gitu, makanannya sudah jadi, tadaa. Wow, makannya udah jadi guys. Jadi tadi walaupun aku hanya menunjukkan satu indomie saja, tapi aku bikin 3 indomie. Jadi 2 yang aku bikin kangkung balacan, satunya lagi itu indomie biasa. Ya aku pengen ya ngetes lah enakan mana sih indomie biasa atau kangkung balacan. Tapi setahu aku sih yang original selalu enak ya. Oke, kalau gitu aku udah gak sabar banget pengen makan indomie dan pengen nyobain. Kalau gitu aku mulai dari yang biasa dulu ya guys. Udah lama loh guys aku gak makan indomie. Enak banget. Oke, sekarang nyobain yang ini, kangkungnya dulu. Kangkungnya masih crunchy crunchy gitu guys. Ternyata nyambung kangkung sama indomie. Kayak mie kangkung sih. Tapi beda, ini tuh ada rasa indominya. Atau kayak indomie itu kan enak banget kan, micinnya tuh kayak sempurna banget. Plus kangkung balacan itu ada pedes-pedesnya. Terus kayak dia ada, aku tadi pakai terasi gitu ya. Jadi enak banget nyambung guys. Tapi tetap dominan indomie sih menurutku ya. Oke, jadi aku gak nunjukin proses masaknya karena masa dapurku itu gak oke buat di-shoot. Dan aku gak punya kompor yang mini, yang bisa portable ya, yang bisa dipakai. Jadi ya sudah lah ya, gak usah tunjukin masaknya. Tomatnya. Sebenarnya ini bukan makanan baru sih ya. Karena kalau aku lihat di YouTube itu banyak yang udah nge-review kayak tahun lalu atau bulan lalu. Udah nggak baru sih. Cuma aku tuh bukan anak TikTok guys, jadi nggak zaman banget ya, nggak tahu apa yang lagi viral. But anyway guys, aku mau cerita. Jadi sebenarnya bukan video ini yang mau aku upload, tapi aku mau upload video aku nyanyi Love Sick Girl. Videonya itu udah aku edit, udah jadi, ya hampir jadi ya, kayak 75%. Cuma aku akhirnya memutuskan untuk tidak menyelesaikan karena aku frustasi guys. Kalian udah melihat video aku yang ice cream, nanti aku liat, kasih di sini ya kalian lihat. Di video itu aku merasa tuh kayak videonya tuh bagus banget, terus tiba-tiba karena kan tuh dieditin, tiba-tiba aku harus edit sendiri dan aku merasa alay banget editannya, enggak banget sumpah. Akhirnya aku nggak jadi upload tuh. Itu cuplikannya aku liat di sini deh. We are the love seekers. Di materon esaraga kenosun oso. Enggak banget sumpah. Sedih sih, karena itu aku bikinnya perjuangan banget guys. Tapi ya sudah ya, daripada memalukan, jadi gak usah diupload. Indomie itu bagian daunnya selalu asin banget. Oke.
Dan karena kangkungnya ini masih crunchy, jadi kangkungnya ini tuh bikin mulutnya pegel. Jadi aku pikir dia bakal keasinan karena kangkungnya udah asin, lumenya asin. Tapi ternyata dia pas. Seperti biasa, kayak aku masaknya kebanyakan, guys. Gak apa-apa, soalnya kalau misalkan dikit, katanya kayak gak bagus gitu loh, jadi harus banyak. Dan kangkungnya banyak juga ya, isinya kangkung semua. Kalian harus coba bikin ini sih, guys. Enak loh beneran. Pasti enak sih, karena kan bumbu indominya aja udah enak. Walaupun kangkung kalian gak enak ya, akan menjadi enak, percayalah guys. Tapi banyak kangkungnya enak kok. Kebiasaan aku nggak jadi minum, tapi salat gitu loh, karena mesin jadi aus. Dan kalau minum tuh udah cepet kenyangnya, makanya aku nggak pernah siapin minum, guys. Ini aja udah kenyang. Karena sebenarnya tadi aku nggak lapar sama sekali sih, cuma karena video lo seeker itu nggak jadi, jadi aku harus bikin video lain. Ini H-1 sebelum aku posting video ini. Semoga aku berhasil menyelesaikan editan video ini besok, karena besok itu harus diposting, guys. Besok itu hari Jumat maksudku ya. Pasti. Guys, aku ambil minum dulu ya. Aus banget, sumpah. Lima dingin, guys. Enaknya. Kebetulan aku itu gak gitu suka minuman manis gitu loh, jadi air putih cukup. Kan habis minum langsung auto kenyang, guys. Ini bikin banyak kangkungnya, dan dia bikin minyaknya jadi lebih pegel karena crunchy banget. Oops. Dengan bateriku senyawa. Tuh sebenarnya minyak tinggal dikit. Kayak tinggal satu bungkus kali ya. Tapi ini kangkungnya bikin rame. Dan dia makin bawah ternyata makin asin, guys. Seperti biasa ya, bagian bawah itu pasti paling asin. Wah, gak bisa abisin kangkungnya. Dan asin banget. Ini tinggal kangkung semua, sebagian besar. Minyak tinggal segini. Udah kenyang banget, guys. Ini juga ini asin banget. Masih bisa gak ya? Ini minyak udah habis sih, guys. Tinggal ini kecil-kecilnya aja. Oke. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan saran aku, kalian harus coba masak ini, Indomie kangkung balacan. Enak, guys, dan cocok banget. Dan masaknya juga gampang. Oke? Resep-resepnya juga banyak sih, bisa kalian temuin di manapun. Nanti aku juga bisa taruh di bawah resepnya seperti apa. Nanti kalian tinggal bikin aja. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Dan pastikan kalian sudah like, comment, share, and subscribe. Oke, kalau gitu, please juga komen di bawah nih, aku harus makan apa lagi, biar aku tahu apa aja yang lagi viral, karena aku bener-bener gak tahu gitu loh apa yang viral. Oke, thank you for watching, and see you in next video. Bye-bye.